kepala staf Valentino dari tahun 1975 sampai 1999 dalam Perang Timor Leste versus Indonesia. Indonesia menginvasi Timor Timur pada 7 Desember 1975. Tetapi sebelumnya terjadi perang dingin antara UDT Fretilin. Pada era perang dingin setelah pasukan UDT yang dipimpin oleh João Carrascalan melancarkan kudeta pada 11 Agustus itu berhasil menangkap sejumlah pimpinan Fretilin sampai dipenjarakan dan ada yang terbunuh akibat kudeta itu. Namun setelah Fretilin melakukan serangan balik untuk menguasai teritori dan melancarkan perlawanan guna melawan pasukan UDT itu, berhasil mengontrol teritori dan mengusir UDT melarikan diri ke perbatasan wilayah Indonesia sehingga Fretilin memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 November 1975. Namun proklamasi kemerdekaan yang hanya sepihak itu hanya menjelang 9 hari pasukan ABRI menginvasi Timor Timur pada 7 Desember 1975 dan perang selama 24 tahun yang menyebabkan lebih dari 200.000 jiwa meninggal dunia akibat kelaparan, dibunuh, kena tembak dan bom termasuk akibat divergensi ideologi antara sesama Timor yang tidak masuk ke partai Fretilin. Pada perang yang berlangsung sejak 1975 hingga 99 itu, pasukan Valentil Fretilin memiliki beberapa kepala staf Valentil. Namun dari data sejarah yang banyak orang tahu adalah ada keempat kepala staf militer. Siapa saja mereka? Berikut ulasan lengkap dari Sial TV. Yang pertama, José da Silva. José da Silva yang lebih dikenal dengan sapaan Sargento José da Silva ini pada struktur militer pertama dalam tubuh Valentil, ia diangkat dari komandan pertama Valentil Roger Lobato dan menduduki kursi militer sebagai kepala staf Valentil atau chef estado mayor das Valentil pada perang terbuka melawan pasukan UDT dan ABRI sejak tahun 1975. Pada perang antara Timor Leste dengan Indonesia itu, pasukan ABRI yang memiliki kekuatan besar dan senjata canggih itu mendapat perlawanan ketat dari Valentil. Namun ABRI berhasil membunuh puluhan ribu nyawa termasuk rakyat tak berdosa. Dengan kepemimpinan, José da Silva berkali-kali bertempur dengan pasukan ABRI dan berhasil membunuh sejumlah ABRI melalui perang terbuka dari serangan darat, tetapi Indonesia yang punya pesawat tempur itu membuat sang kepala staf bersama pasukannya harus memundurkan diri ke hutan rimba dan gunun guna menyelamatkan diri dari serangan ABRI. Posisi José da Silva sebagai kepala staf itu mengakhiri dengan kematian pada tahun 1977 akibat pengkhianatan dari sesama anak pribumi Timor Timur. Pada tahun 1977 sampai 1978, pasukan ABRI yang melancarkan serangan bertubi-tubi itu berhasil menghancurkan semua pangkalan Valentil Fretilin dan membunuh sejumlah pimpinan Fretilin termasuk kematian panglima tertinggi Valentil Nicolau Dusres Lobato pada tahun 1978. Namun setelah kematian kepala staf Valentil José da Silva, situasi perang kacau balau sehingga siapa yang menggantikan posisinya itu dalam sejarah yang tertulis tim Sial TV belum menemukan. Jadi dalam kesempatan ini memohon bantuan informasi jikalau kematian José da Silva ada komandan Valentil yang diangkat menjadi kepala staf militer. Tolong tinggalkan komentar Anda di bawah kolom komentar. Yang kedua, Kili Kwaigae, kepala staf Valentil atau chef estado mayor das Valentil pada tahun 1981. Kepala staf Valentil yang kedua adalah Kili Kwaigae pada tahun 1981. Setelah Sanana Gusmao mereorganisir peran bersama Mbahulu yang selaku anggota CCF itu dalam konferensi nasional yang diadakan pada tanggal 1 sampai 8 Maret di Mumbai, Kilik terpilih sebagai kepala staf Valentil dan Sanana Gusmao sebagai panglima Valentil. Kilik yang pada awalnya sebagai komandan region Boko ini lebih dikenal dengan komandan pemberontak dan pemberani yang cerdas lawan pasukan ABRI dan berkali-kali membuat pasukan ABRI kerepotan dan berhasil membunuh dan merebut sejumlah senjata dari pasukan rejim Orde Baru itu. Namun karena beda pandangan politik antara kelompok Kilik Mauk Moruk dan Ologari dengan Sanana Gusmao dan kelompoknya dimulai pada tahun 1984 di mana kelompok Kilik tidak setuju dengan pandangan politik panglima perang Sanana Gusmao yang melangkah ke politik kesatuan nasional demi mempersatukan semua kekuatan politik baik dari Fretilin, UDT maupun Apodeti. Dan orang-orang non-partisan yang punya keinginan untuk merdeka dengan situasi itulah terjadi krisis politik militer di hutan akibat kelompok Kilik dan Mauk tidak mengikuti dan mendengarkan arahan dari Sanana Gusmao untuk melakukan operasi guna menyerang pasukan ABRI.
Dengan situasi itu, Sanana menerima laporan berkali-kali bahwa pasukan yang dipimpin Kilik dan Mauk tidak melakukan operasi dan terkadang musuh menyerang dan membunuh beberapa anggota Falintil. Dengan demikian muncullah ketidaksepakatan dari beberapa komandan sehingga mengusul ide untuk merestrukturasi struktur dari Falintil. Dengan kenyataan itu, Sanana menulis surat kepada Kilik dan meminta untuk hadir dalam restrukturisasi radikal dalam tubuh Falintil Fretilin pada 4 September 1984. Namun, Kilik dan Mauk menghindari dari rapat itu justru mencari beberapa komandan untuk mempengaruhinya demi tidak menyetujui politik dari Sanana Gusmaun. Karena situasi dalam perang, Sanana tidak menunggu lama, pada akhirnya tanggal 4 September melakukan rapat restrukturisasi radikal itu. Posisi Kilik Waigae sebagai kepala staf Falintil diturunkan dan digantikan oleh Kairala Sanana Gusmaun. Dan beberapa tempat diduduki oleh komandan-komandan yang loyalitasnya ke politik Sanana Gusmaun, termasuk Taur Matanruak, Luolo, Mauhudu, Koni Santana, Lereanan Timur, David Alex, dan yang lain lagi. Yang ketiga, Kairala Sanana Gusmaun. Selain beliau menduduki kursi sebagai Panglima Falintil, Sanana juga menjabat jabatan sebagai Kepala Staf Falintil akibat krisis politik militer yang terjadi di hutan pada tahun 1984. Namun Sanana menduduki hanya beberapa bulan, beliau serahkan jabatan itu ke Taur Matanruak yang mengambil alih tata kepala staf militer atau Chef Estado Mayor das Falintil sejak tahun 1984-85. Dari kekuasaan Taur Matanruak sebagai kepala staf Falintil itu, beliau menunjukkan keberanian dan keganasannya sehingga berkali-kali melakukan serangan dengan Indonesia dan berhasil membunuh sejumlah pasukan ABRI dan merebut banyak pucuk senjata. Taur Matanruak menduduki jabatan sebagai kepala staf militer sejak hari di mana Sanana memberikan kekuasaan penuhnya ke beliau hingga tahun 1999 sampai Timor Leste berhasil melepaskan diri dari Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah kisah sejarah singkat tentang Kepala Staf Falintil atau Chef Estado Mayor das Falintil pada tahun 1975 hingga 1999. Jika Anda penonton setia tentang sejarah Timor Leste, khususnya tahu informasi tentang siapa saja yang menduduki posisi Kepala Staf dari tubuh Falintil pada tahun 1975 hingga 1999, silakan berikan informasi referensi tentang materi yang kita bahas ini dengan tulisan komentar Anda di bawah kolom komentar CLTV.